Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah, Pak. Pak. Tetap di rumah ya. Tetap di rumah ya. Amin. Hari ini kita mau belajar matematika bersama Pak Puji, ya. Sebelum pelajaran dimulai kita berdoa semoga kita tetap sehat bisa belajar dengan baik bisa berjalan dengan lancar ya belajar kita banyak manfaatnya ya SMK bisa ya berdoa mulai berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang geometri dimensi 3, bangun ruang, ya. Kalian kan sudah mengenal bangun ruang ya. Sub materi kita tentang jarak titik ke garis. Pembelajaran jarak jauh daring, ya. Kompetensi dasar menganalisis titik titik garis dan bidang geometri dimensi 3 menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan jarak antara titik ke titik, titik ke garis dan titik ke bidang pada geometri dimensi 3. Indikator pencapaian kompetensi menganalisis jarak titik ke garis, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan jarak antara titik ke garis pada geometri dimensi 3. Tujuan pembelajaran kita melalui pembelajaran jarak jauh daring penemuan dengan model discovery learning dan pendekatan saintifik peserta didik mampu menganalisis jarak dalam ruang antar titik titik ke garis dan titik ke bidang dan menyajikan penyelesaian masalah jarak dalam ruang antar titik titik ke garis dan titik ke bidang dengan benar melalui pengembangan literasi baca tulis dan numerik serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis Komunikasi, kolaborasi, kreativitas 4C melalui sikap jujur, mandiri, dan bertanggung jawab, menggambar dan menghitung jarak dalam ruang, menggambar dan menghitung jarak dalam ruang, jarak dua objek dalam dimensi tiga adalah jarak terpendek yang ditarik dari kedua objek itu, memuat jarak titik dan garis. contoh ya langkah-langkah untuk mencari atau menghitung jarak titik dan garis. Pada kubus ABCDFG ya, dengan rusuk 6 cm tentukan jarak titik C ya. Jarak titik C ke kelihatan ini. Pada garis AG ya. AC sama dengan 6 akar 2 cm. CG sama dengan 6 cm. AG sama dengan 6 akar 3 cm. Pada segitiga ACG berlaku luas sama dengan setengah AC kali CG. Luas sama dengan setengah 6 akar 2 kali 6. Ya, luas sama dengan 18 akar 2 luas sama dengan setengah AG kali CP. Ya, luas sama dengan setengah kali 6 akar 3 CP. Luas sama 3 tiga akar 3 tiga CP. Ya, dari persamaan 1 dan 2, ini 1 dan 2, ya. CP sama dengan 18 akar 2 3 akar 2 kali akar 3 per 3 ya CP sama dengan 18 akar 6 per 9 sama dengan 2 akar 6 cm jarak titik C ke garis AG sama dengan 2 akar 6 cm ya gimana ya, Pak. bingung boten ya udah ya ya nah ini tantangan belajar Bulu, Pak. Bulu, Pak. gimana Tantangan belajar. Halo? Halo? Halo. Bingung? Iya, kecepetan ya? Ya, Dianalisa lagi pelan-pelan. Ya. Karena kan konsep penyelesaiannya kan agak panjang. Jadi perlu perlu dianalisa agak lama. Ya, tantangan belajar. Perhatikan gambar kubus di bawah ini. Jarak antara titik H dan gambar ya. Dan garis ya. Perhatikan gambar kubus di bawah ini jarak antara titik H dan garis garis BC adalah ini ada A B C D E ya. Dikerjakan dalam waktu 15 menit. Saya tunggu sekarang. Dicoba ya.

Halo, sudah. Waktu sudah habis. Sudah 15 menit. Ya, sudah dikirim ke WA saya. Ini sudah sudah banyak yang kirim ke saya. Ya, nanti saya periksa satu-satu. Hasilnya, nanti saya kabari nilainya. Ya. Yang belum selesai, bisa dilanjutkan. Kirim di WA saya. Ya. ini LKPD lembar kerja peserta didik ya tugas kelompok tugas kelompok satu kelompok ada enam ya dikerjakan dikumpulkan diskusi dengan kelompoknya masing-masing geometri dimensi tiga jarak titik ke garis ya Ini prosedur kegiatan LKPD-nya. Ya, ini soalnya. Sudah? Ada pertanyaan? Gak ada ya? Sudah selesai pelajaran kita hari ini? Ya? apa kesimpulan kesimpulan belajar kita hari ini apa kesimpulannya halo kesimpulannya rumus Pitagoras tetap dipakai dalam menghitung jarak titik ke jarak titik ke garis ya jangan lupa patuhi patuhi protokol kesehatan tetap di rumah selalu pakai masker selalu jaga jarak rajin cuci tangan ya tetap semangat belajar alhamdulillah berbahagia ya